Ya, di tengah riuhnya suasana politik dan keamanan di tanah air, tiba-tiba hashtag atau tagar Om Telolet Om bertengger di deretan trending topic Twitter. Bahkan sederet selebritis dunia turut membincangkan fenomena yang berasal dari suara klakson bus pariwisata yang kini memang tengah mewabah di internet. Pasti sudah tak asing lagi dengan suara klakson khas bis besar dan fenomena berburu klakson telolet oleh warga seperti ini. Ya, siapa sangka fenomena Om Telolet Om mendadak mendunia. Hari ini Om Telolet Om bahkan merajai Twitter dan tercatat sebagai bahan pembicaraan paling banyak di trending topik nomor satu di Twitter untuk wilayah Indonesia. Bahkan Om Telolet Om menjadi perbincangan sejumlah selebritis luar negeri dan DJ ternama internasional di akun Twitter pribadinya. Di antaranya DJ Snake, DJ Z, lalu duo DJ hits Amerika The Chainsmokers. Termasuk selebritis Instagram The Marshmallow yang berpose layaknya pengemudi bus. Di Indonesia, fenomena perang klakson bis ini sudah mewabah beberapa bulan lalu di internet. Namun gara-gara masuk ranah global, netizen di Twitter semakin agresif membahasnya di dunia maya. Mula-mula video-video Om Telolet Om ramai dibagikan di Facebook. Video direkam oleh seseorang yang melihat antusias anak-anak di pinggir jalan menanti datangnya bus antar kota demi mendengar suara klaksonnya. Mereka pun membawa kardus bertuliskan Om Telolet Om sebagai kode bagi pengemudi bus agar membunyikan klaksonnya. Kini hobi ini tak hanya disukai anak-anak, tapi juga orang dewasa. Sejumlah penggemar fanatik bus dan suara klaksonnya bahkan tak segan mencegat bus untuk berfoto. Sementara di musim liburan, bahu-bahu jalan bus antar kota antar provinsi dijajali oleh warga yang menunggu datangnya bus sambil meminta pengemudi bus membunyikan klakson. Fenomena ini pun tak pelak membuat PO bus berlomba-lomba mendesain melodi klakson bus-bus pariwisata agar menjadi yang paling unik dan banyak digemari warga. Tapi bagi Anda yang gemar berburu klakson telolet, keselamatan tetap harus diutamakan. Jangan sampai karena terlalu asik berburu klakson telolet, Anda mendekat ke arah bus yang tengah melintas kencang hingga berpotensi terjadinya kecelakaan. Tim Liputan MNC Media.